おはよう世界、グモーニングワー。Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 183. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bahwa setelah berjuang dengan sangat keras, Yuzuriha, Nikki, dan teman-teman Senku yang saat ini berada di kota Jagung akhirnya berhasil membuat sebuah berlian sintetis sesuai dengan permintaan Senku sebelumnya tentang pembuatan berlian. Tapi meskipun mereka pada akhirnya berhasil membuat berlian setelah berkali-kali gagal, sayangnya berlian yang berhasil mereka buat hanya berukuran sangat kecil. Bahkan menurut perkataan Yuzuriha, ukuran berlian yang berhasil mereka buat tersebut hanyalah seperti sebutir pasir kecil. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bandera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes. Nah, pada chapter 183 kali ini, setelah berhasil membuat berlian meski berukuran sangat kecil, Nikki pun menghubungi Senku dan melaporkan kepada Senku bahwa mereka telah berhasil membuat berlian berukuran sangat kecil. Tapi kelihatannya itu sangat mustahil untuk bisa digunakan sebagai baterai Medusa. Lalu Nikki pun bertanya kepada Senku bagaimana cara membuat berlian yang berukuran besar sehingga dapat digunakan sebagai baterai Medusa. Tapi Senku menjawab bahwa membuat berlian besar di dalam lab itu adalah sesuatu yang mustahil. Senku pun melanjutkan perkataannya dan bilang kepada Nikki dan teman-temannya yang berada di kota Jagung, "Jadi kita akan menggali berlian." Yang mana setelah mendengar perkataan Senku tersebut, semua orang yang berada di kota Jagung yang telah kelelahan untuk membuat sebutir berlian dengan percobaan yang telah dilakukan berkali-kali pun tentu aja ngamuk sama Senku. Karena kalau memang dari awal Senku sudah tahu kalau mereka nggak akan bisa membuat berlian dengan ukuran sebesar baterai Medusa, kenapa Senku malah meminta mereka semua untuk membuat berlian, di mana Senku sebenarnya sudah tahu kalau meskipun berhasil, mereka nggak akan bisa mendapatkan berlian seperti yang diharapkan. Terus Senku malah dengan seenaknya meminta mereka untuk mencari dan menggali berlian di alam. Nah, setelah mendengar keluhan dan cacian dari teman-temannya di kota Jagung, Senku pun bilang kepada mereka bahwa kita memerlukan dua-duanya, baik itu berlian sintetis yang telah berhasil mereka buat maupun berlian dari alam. Mengapa Senku membutuhkan kedua berlian tersebut? Karena ternyata menurut penelitian, berlian sintetis atau berlian yang dibuat dari hasil lab ternyata memiliki kekuatan yang lebih dibanding dengan berlian yang didapat dari alam. Dan penyebab mengapa berlian sintetis lebih kuat dibanding dengan berlian alami adalah karena perbedaan proses pembuatan dari kedua berlian tersebut yang menyebabkan sifat kekerasan, konduktivitas termal, dan mobilitas elektron dari berlian sintetis dapat melebihi berlian alami. Nah, dari karena alasan tersebut pula, makanya Senku bilang kepada teman-teman yang berada di kota Jagung bahwa kita membutuhkan kedua berlian tersebut. Senku bilang begitu bukan hanya untuk menenangkan kekesalan teman-temannya tersebut. Selain karena itu, dengan adanya berlian sintetis, meskipun tidak bisa digunakan sebagai baterai Medusa, tapi karena berlian dikenal sebagai bahan yang paling keras, maka satu-satunya cara untuk dapat membuat berlian alami yang akan mereka cari di alam memiliki bentuk yang sama dengan baterai Medusa, maka berlian sintetis akan digunakan sebagai amplas untuk membentuk berlian alami yang akan mereka cari agar dapat berukuran sama seperti baterai Medusa asli. Dan Joel, seorang profesional pembuat jam yang akan bertugas untuk membuat berlian dengan ukuran yang presisi seperti baterai Medusa yang asli. Nah, setelah mendengar Senku yang meminta teman-temannya berada di kota Jagung untuk menggali berlian, Chelsea, sang ahli geografi pun dengan cepat melakukan analisa, lalu menggambar sebuah peta topografi yang menunjukkan lokasi di mana terdapat berlian yang dapat digali. Di mana menurut analisa Chelsea, jika teman-teman Senku yang saat ini berada di kota Jagung melakukan perjalanan menuju lokasi berlian, maka mereka semua akan tiba di lokasi kurang lebih dalam waktu 1 minggu. Analisa tersebut didapat oleh Chelsea karena erupsi gunung berapi terakhir yang diketahui oleh Chelsea terjadi pada tahun 1900-an, di mana setelah menggambarkan peta topografinya, Chelsea bisa tahu dan berapa lama waktu yang dibutuhkan teman-teman Senku untuk bisa tiba di lokasi tersebut.
Berlian sendiri sebenarnya hanyalah sebuah karbon atau batu arang yang tertimbun di dalam perut bumi. Lalu karena mengalami proses pemanasan secara alami oleh gunung berapi selama ribuan, bahkan miliaran tahun, pada saat gunung berapi erupsi, maka gunung berapi akan membawa magma kimberlit ke permukaan. Kimberlit adalah sejenis batu vulkanik yang dikenal berpotensi mengandung berlian, di mana batu-batuan inilah yang nantinya akan diproses dan berubah menjadi berlian yang sangat berharga. Nah, setelah menjelaskan semuanya kepada teman-temannya yang berada di kota Jagung, Sengku lalu bilang kepada teman-temannya bahwa ini akan menjadi komunikasi terakhir di antara mereka. Karena jika mereka terus melakukan komunikasi dengan menggunakan gelombang radio mereka, maka kapal siluman yang telah berhasil dibuat oleh Sengku sebelumnya akan menjadi sia-sia. Karena Stanley akan tetap dapat mendeteksi keberadaan Sengku karena jalur komunikasi mereka yang terbuka. Dan karena alasan tersebutlah, Sengku pun bilang bahwa ini merupakan komunikasi mereka yang terakhir, di mana mereka tidak akan saling bicara lagi hingga pertarungan berakhir. Tapi meskipun begitu, Sengku bilang bahwa mereka masih membuka komunikasi satu arah terhadap Joel. Tapi Joel boleh menghubungi Sengku hanya setelah Joel berhasil menguasai pembuatan baterai Medusa. Pesan pun tersampaikan dan komunikasi ditutup. Tidak akan ada lagi komunikasi di antara mereka dan mereka akan fokus terhadap tugasnya masing-masing. Tapi meskipun Sengku telah berusaha untuk menghilang dari radar Stanley dengan membuat kapal siluman dan memutus komunikasi dengan teman-temannya yang berada di kota Jagung, Seno yang saat ini juga berada di dalam kapal siluman secara diam-diam melilitkan jari yang kemungkinan terbuat dari logam tersebut pada sebuah kabel listrik, yang mana kemungkinan aksi yang sedang dilakukan oleh Seno secara diam-diam tersebut adalah untuk menciptakan sebuah medan magnet, yaitu saat sebuah kabel bertegangan dibuat membentuk spiral di mana terdapat sebuah logam di tengahnya. Maka logam tersebut atau jari Seno akan berubah menjadi magnet dan menciptakan medan magnet yang akan memberikan sebuah sinyal yang dapat ditangkap oleh radar. Tapi meskipun Sengku sadar bahwa Seno telah mengirimkan sinyal kepada Stanley, setelah melihat jari logam Seno berubah menjadi magnet yang tidak sengaja melihat bahwa ada sebuah baut yang menempel pada jari Seno, sayangnya Sengku telah terlambat menyadarinya dan sinyal telah dikirimkan kepada Stanley. Yang mana setelah berhasil mengirimkan sinyal tersebut, radar di kapal Stanley pun berhasil menangkap sinyal aneh yang memiliki pola teratur. Dan karena sinyal tersebut terlihat tidak jelas, pasukan Stanley tidak terlalu menghiraukan sinyal tersebut. Tapi Stanley yang sangat mengenal Seno pun bilang bahwa itu adalah sinyal dari Seno untuk memperingati mereka akan sesuatu. Tapi Leonard, sang juru radar di kapal Stanley, bertanya peringatan soal apa yang sedang Seno ingin beritahukan. Karena menurut Leonard, dengan adanya radar, maka Sengku sudah pasti akan menjadi milik mereka. Tapi Stanley yang sangat percaya kepada Seno bilang, mungkin itu adalah peringatan tentang adanya sebuah pengganggu radar, atau mungkin kapal siluman, atau mungkin misil anti-radiasi, salah satu di antara ketiganya. Tapi meskipun pasukan Stanley meragukan bahwa Sengku berhasil membuat salah satu di antara ketiga yang disebutkan oleh Stanley tersebut, Stanley berkata bahwa tidak ada yang mustahil jika itu adalah Sengku dan tim sains junior yang dimilikinya, yang berarti Stanley sangat mengakui kejeniusan Sengku dan sangat berhati-hati dengan semua kemungkinan yang bisa saja terjadi. Lalu setelah menjelaskan semua misinya kepada teman-temannya dan memutus komunikasi mereka, kemanakah tujuan Sengku berikutnya? Dan ternyata tujuan pelayaran Sengku berikutnya adalah menuju Araxá. Araxá adalah sebuah kota Madia di Brazil. Araxá adalah tanah suci penuh batu atau bisa disebut suaka batu sejati, di mana seperti perkataan Seno, lokasi tersebut adalah rumah bagi logam yang diperlukan untuk membuat roket. Di mana ternyata sebelumnya Seno telah memprediksi bahwa lokasi tujuan Sengku adalah menuju Araxá. Karena menurut Seno, setelah mendengar misi Sengku, bahwa Sengku ingin pergi ke bulan dan sedang mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah roket, maka lokasi yang tidak akan mungkin dilewatkan oleh Sengku di Amerika Selatan pastinya adalah Araxá, tempat di mana terdapat sumber daya berharga untuk membuat roket. Dan ternyata pada saat berusaha kabur dari kejaran Stanley sebelumnya di Ekuador, Seno telah mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse kepada Stanley, yang mana isi pesan tersebut ternyata adalah Araxá. Jadi meskipun saat ini Stanley tidak mengetahui lokasi dan keberadaan Sengku, serta peringatan yang baru saja diterima oleh Stanley yang dikirimkan oleh Seno, karena pesan yang sebelumnya telah berhasil diterima oleh Stanley, Stanley pun langsung mengubah haluan kapal mereka dan berlayar langsung menuju Araxá, lokasi tujuan akhir Sengku.
Sedangkan Sengku dan timnya saat ini sedang berlabuh untuk melalui jalan pintas menuju Araksa dengan menggunakan sebuah tebing yang sangat tinggi menggunakan lift primitif yang baru saja dibuat oleh Sengku untuk dapat menaiki tebing tersebut. Lalu dari tebing tersebut, Sengku dan timnya pun melanjutkan perjalanan mereka menuju Araksa menggunakan motor, di mana pertarungan akhir melawan Stanley akan segera terjadi di Araksa di Suaka Batu. Lalu seperti apa pertarungan terakhir yang akan terjadi? Kita lanjut ke chapter berikutnya aja ya coy. Nah itu dia coy, manga Dr. Stone chapter 183. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Arigato, Jimmy.